Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Masih bersama saya lagi. Kita hari ini kita akan mereview kijang jantan tahun 93. Kondisinya seperti apa? Mari kita ulas. Untuk bagian depannya seperti ini. Bodi depannya. Untuk pajaknya hidup. Dan untuk harganya di 30 juta. Untuk lokasi kita di Semin Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lengkapnya bisa hubungi nomor di bawah deskripsi yang sudah saya sematkan. Bila berminat. Kondisi kita putar saja. Pajaknya on su. Kenapanya sudah besar, long, tapi enggak parah. Untuk banyak yang belakang tipis, sudah dapat variasi. Yang depan masih 80%. Untuk bodinya, untuk tahun segini ya seperti ini. Tidak kaleng tapi masih bagus. Kita cek talangannya. Kepalanya masih bagus, belum ada yang keropos talangannya. Oke, kita coba cek interior dalamnya. Untuk interior dalamnya seperti ini. Ini ada power window tapi tidak bisa kayaknya. Tapi sudah dihilang, ada power penggantinya, power rengkol normal. Bagiannya seperti ini, belum dibersihkan tapi lokasinya sudah double blower tapi kurang dingin, nanti bisa didinginkan bila berminat. Bentar belakangnya seperti ini, power rengkol juga. Kita coba cek dari belakang. Seperti ini, masih utuh, tidak ada yang keropos, aman. Sudah di 5 pintu, 5 speed. Tidak ada yang keropos, aman. Kita cek bagian mesinnya, sama kita mau hidupkan mobilnya, guys. Kita hidupkan mobilnya. Kita sudah di dalam, tapi sudah dilengkapi dengan audio. Audionya hidup normal. Ini kita coba jalankan. Lampunya ini depan sudah juga ada. Kita coba hidupkan. Sekali starter langsung hidup. Sudah bisa menggunakan. Cek lampunya apakah hidup. Nah, untuk lampunya hidup, guys. Bisa sampai belakang. Audionya hidup. Standar suaranya. Nah, ini apalah, kena copyright. Kita coba lihat kondisi mesinnya. Bagian les-les masih aman, masih utuh. Sangat utuh, masih ada step pabriknya. Tidak ada bekas laka dan banjir, aman kalau itu jaminan. Masih normal. Kondisi mesinnya seperti ini. Kalau mesinnya juara, tidak ada PR-PR lagi di bagian mesin. Paling cuma ganti oli, biar saya tahu kapan ganti olinya.
Oke, untuk hari ini sekian dulu kita reviewnya. Kita tutup-tutup dulu mobilnya. Ya, untuk kita ulangi lagi untuk Kijang tahun yang jantan tahun 93 pajaknya hidup. Untuk harganya di 30 juta saja. Untuk lokasinya di Semin Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lengkapnya bisa hubungi nomor yang saya deskripsikan di dalam video atau di deskripsi. Oke, hari ini kita selesai dulu reviewnya. Soalnya cuaca sudah panas. Jangan lupa makan saudaraku biar tambah sehat, dan jangan lupa minum obat bila sakit. Terima kasih.